ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala pada sore yang indah ini. Kita masih bisa melanjutkan belajar Al-Quran, memperbaiki bagaimana pengucapan huruf-huruf hijaiyah yang ada di dalam Al-Quran. Motivasi kita, sebagaimana yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa khairukum man ta'allama al-Quran wa'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Dan siapapun mereka yang bersentuhan dengan Al-Quran, apakah dia membacanya, mendengarnya, mengkajinya, apalagi mengamalkannya, maka dia pasti menjadi manusia mulia di dunia dan di akhirat. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i, "Man ta'allama al-Qur'an 'azimat qimatuhu." Siapa saja yang belajar Al-Qur'an, maka kedudukannya akan menjadi mulia. Nah, Bapak Ibu Allah muliakan, kita masih berbicara tentang makharijul huruf. Tentang makharijul huruf. Bagaimana pengucapan huruf-huruf hijaiyah. Untuk menyegarkan pikiran kita, cara mengetahui di mana letak huruf itu bisa didapatkan dengan dua. Pertama, disukunkan huruf tersebut, taskinul harfi, misalnya ab ab, ketika dia mati, nah seperti itulah dia posisi huruf ta, at at at, sama juga ta at at at, ketika dia sukun atau mati, posisi itulah huruf tersebut. Yang kedua, ditasdidkan, tasdidul harfi. Misalnya, katakanlah ba, ad ba, at ta, at ta. Jadi saat dia ditasdidkan, maka disitulah letak huruf tersebut. Ingat, Bapak Ibu Allah muliakan, para ulama berwasiat kepada kita, wasit taliba bihifdi makharijil huruf wasifatiha. Aku berwasiat kepada para penuntut ilmu untuk menghafal makharijil huruf dan sifat-sifatnya. Jadi kita selain mengucapkan, selain melafalkan, maka luangkan waktu untuk menghafal di mana letak-letak huruf yang kita baca. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah belajar tentang tiga huruf yang berada di tengah-tengah lidah. Wasthul lisan, yaitu ja, kemudian sya, kemudian ya. Beda tiga huruf ini, kita sebutkan kalau ja dia tempelkan tengah-tengah lidah kita ke langit-langit. Ja. Ja. Sementara kalau sya, dia arah ke langit-langit, tapi masih ada jarak antara langit-langit dan lidah. Dan anginnya berhembus mengalir. Sya. Sya. Sya.
Kemudian kalau ya dia di bawah sya, tetap lidah terangkat ke atas dalam pelafalannya ketika mau mengucapkan ya ditekan. Ya. Tapi ianya lembut. Itu materi yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Hari ini kita masih berbicara tentang huruf-huruf yang letaknya di lidah. Ya, Bu. Huruf-huruf yang letaknya di lidah, yaitu huruf hafatul lisani, yang huruf yang berada di tepi lidah. Huruf yang berada di tepi lidah, yaitu mode. Mode. Nanti Bapak Ibu silakan sambil mengikuti saat praktek, nanti boleh dikeluarkan suaranya. Nah, bagaimana letak huruf tersebut? Letak huruf mod ini, dia keluar dari sisi lidah. Jadi sisi lidah, ini katakanlah misalnya lidah, maka hafatal lisani, jadi sisi lidah mulai dari sini. Ini katakanlah ujung, maka dari sini, dari pangkal sini, baik kanan maupun kiri, ini namanya sisi, hafatal lisan. Hafatal lisani. Hafatal lisan ini, dia ma'al atras, jadi bertemu dengan geraham. Nah, geraham yang mana? Geraham yang atas. Jadi, wilayah mode ini kalau misalnya gambar yang seperti ini, ada warna biru. Warna biru, ada warna kuning. Nah, posisi biru ini, dia adalah wilayah geraham. Ini anggaplah geraham atas. Jadi, mode ini, sisi lidah menyentuh geraham atas. Boleh kita melafalkannya, sisi lidah bertemu dengan geraham atas yang kanan saja, boleh yang kiri saja, boleh juga dua-duanya. Kalau misalnya lidah orang itu lebar, dia bisa mengucapkan posisi lidahnya melebar sehingga menyentuh baik geraham kanan maupun geraham kiri. Misalnya saya melafalkan mo, ditempelkan sisi lidahnya dengan geraham kiri. Maka posisi saya begini. Mo, mo, mo. Geraham, sisi lidah tempelkan ke geraham. Kalau kanan, tinggal lagi tempelkan saja. Oh, jadi bukan ujung lidahnya yang ditempel. Bukan ujung lidahnya yang ditempel, tapi sisi lidahnya. Baik. Nah, ada beberapa kesalahan atau kekurangan dalam melafalkan oh. Pertama, ujung lidahnya yang nempel. Itu salah. Misalnya, do. Do itu lurus dan itu salah. Yang kedua, sisi lidah ujung. Bo, bo. Ujung-ujung sekali. Bo, bo. Itu juga tidak tepat. Paling tidak, wilayah sisi lidah ini paling maksimal dia ke gigi taring. Ini gigi taring kita. Maksimal di situ dia. Wilayah bo, nggak boleh melewati itu. Jadi boleh merata begini, semua kena sisi geraham. Boleh juga dia sekedar mendekati gigi taring. Nah, ini mungkin biasa orang Arab tuh ada yang bo, bo, benar-benar tertempel. Ada yang sisi lidah agak ujung. Bo, bo, bo. Nah, silakan saja mana yang lebih memungkinkan untuk kita melafalkannya. Yang jelas
ujung lidah ini dia tidak tertekan. Tidak tertekan, eksal, nempel saja. Bo, bo, bo. Baik. Bapak Ibu Allah muliakan, itu cara keluarnya huruf bo, bo, bo. Ingat, huruf bo ini huruf yang tidak dimiliki oleh bangsa lain kecuali Arab, ya, kecuali Arab. Makanya ada hadis, ya, dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa aku ini orang yang paling fasih dalam mengucapkan bo. Nah, hanya saja di sini palsu, ya. Tapi secara makna betul. Nah, Al-Imam Al-Qari mengatakan hadis tersebut itu tidak didapatkan dari mana sumbernya. Baik, Bapak Ibu Allah muliakan. Sekarang kita mengetahui bagaimana sifat yang keluar dalam melafalkan huruf bo, bo, bo. Yang pertama, dia tidak keluar nafas. Jadi beda dengan hamas. Hamas kan kebalikan daripada jahar. Kalau kalau hamas itu misalnya kayak sah, itu kan kebalikan daripada jahar. Nah, jahar ini dia tidak keluar nafas. Oh. Yang kedua, dia ar-rakhawah suaranya karena saking ringannya. Saking ringannya, saking lemahnya, jadi melafalkannya bo, 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 bo. Lepas suaranya. Ar-rakhawah itu dia lawan daripada asyiddah. Asyiddah kan kayak macam ja, antekan tuh. Ar-rakhawah itu berarti tidak boleh ditekan. Tidak boleh ditekan, misalnya bo, nah, salah dia. Jadi dia lembut pengucapannya. Bo, bo, walam, 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 bo, walam. Lembut pengucapannya. Yang ketiga, ada namanya al-isti'la. Al-isti'la ini, arah langit-langit itu, atau arah lidah ini ke langit-langit atas. Jadi misalnya kayak macam gini. Perhatikan warna agak biru ini. Jadi lidah tuh ke arah atas. Lidah ke arah atas. Bo, 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 bo. Karena ke arah atas dia, bukan do, do. Kalau do kan dia datar, ya. Jadi al-isti'la itu kebalikannya dari al-istifal. Nah, kalau istifal kan datar lidahnya. Kalau ini dia terangkat. Bo, bo. Yang ketiga, yang keempat, ada sifat namanya al-itbaq. Al-itbaq ini, posisi lidah ini agak terangkat dan terdapat menuju agak menempel, agak lengket begitu dengan langit-langit. Bo, bo, bo. Yang berikutnya, dia agak tertahan pengucapannya. Jadi al-ismat itu kayak tertahan. Jadi misalnya nah, ketika mau akan itu agak tertahan dia. Kan beda dengan sa, kan beda tuh. Sa mengalir. Ini kan agak tertahan. Apa namanya? Tertahan namanya. Baik, yang tidak dimiliki oleh huruf-huruf lain, artinya ini sifat yang tersendiri, ada namanya sifat al-istitalah. Al-istitalah, yaitu memanjangkan suara dari awal sisi lidah sampai ujung lidah. Nah, biasanya keluar sifat al-istitalah ini ketika kita mulai menempelkan. Misalnya, ketika mau, bo,
ضاء ضاء ولم ولم. Jadi ada sifatnya mengalir dia. Walau ada memanjang, walau tidak, walau bo, walau tapi dia walau agak ada gesekan sedikit, walau walau. Tapi kira-kira seperti itu sifat dan makhraj huruf huruf bo. Sekarang kita praktekkan. Nah, untuk hal ini silakan lihat mulut saya. Sesuai dengan ilmu yang kita sampaikan tadi, kemudian lihat yang ada di layar ini. Pengucapan huruf mode, mode, mo, mode. Ingat, sisi lidah boleh ketemu. Sisi kiri, guru geraham kiri boleh, geraham kanan boleh juga dua-duanya. Jadi lidah kita kadang-kadang berbeda, tidak sama ya. Baik, ikutin saya. Bo, li, bu, bel, bel. Ingat, dia bo ini memiliki sifat al-istitalah dan memiliki sifat ar-rakhawah sehingga dia tidak boleh mantul. Misalnya, bel, bo, salah dia. Bo, di bu dam coba semuanya mo Do, di di, du, bu dam bag. dam tidak mau ada istilahnya gini kullul isti'la al mufakhama. Jadi dalam pengucapan huruf-huruf diantaranya adalah do ini agak berat pengucapannya, ditebalkan. Tidak Allah, Allah. Nah, kalau Allah ini dia mungkin ujung lidahnya saja yang ketemu apa wilayah taring ya, wilayah gigi taring yang atas. Tapi kalau dia bel bel tekan saja, ditekan. Bel tidak bel tekan. Lagi. Coba semuanya. Do di du bag. Baik. Ungunya. Ada suara itu. Jadi tempelkan dulu. Tidak du. Ingat jangan sampai ujung lidahnya yang nempel ke gigi. Tapi sisi. Sisi. Jadi wilayah. Ini taring. Taring. Maka dia taring ke dalam itu, itulah wilayahnya. Nggak boleh sampai ke gigi seri ini, nggak boleh. Kalau gigi seri nanti malah ke da dia. Walad do. Tapi walam, 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 walam. Baik, warna merah sekarang. Coba semuanya. Da di bu bed Bel, ada bel, tidak bob, bel tapi bel, bukan banyak yang panjang, tapi m-nya, tidak bel, tapi bel, 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 bel. baik. Nah, ketika dia ikhfa, tanwin, atau nun mati ketemu dengan do, maka langsung tempelkan lidah tersebut ke geraham sisi kanan atau sisi kiri atau dua-duanya. Kan saya bu dong bu dong don yang dong nah semuanya dong bagus. Minal mu'ni. Baik. Mel ketika ikhfa langsung. Tidak dong. Jangan menggantung. Tempel saja. Mel dong. Ayo.
Madi don doni don. Oke, sekali lagi ya. Warna merah. Nun dau. Nun dau. Doni dau. Naminal mun. Nimadiyan dhamdhaniyan dha. Coba. Dudon doni don naminal Nimadiyan nimadi don dhamdhaniyan doni do. dha. Masya Allah. Baik, jadi mungkin saya dengarkan satu persatu ya, supaya kita tahu di mana kurang tepatnya. Tapi selepas siapa dulu nih? Panas dulu, silakan panas. Panas. Baik, Ustaz. Ya, betul. Dodi-do-bom. Oke, kurang kurang tempel ke lidahnya. Bel, 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 bel. Boleh ulangi lagi. Dodi-do-bom. Bagus. Terus. Yang mana? Dodi-do-bom. Oke. Ketika suara kasrah agak sempit kan. Li Ya, li. Tempelkan dulu lidahnya ya. Ulangi. do Bagus. Sekarang yang ini. do dam do ni do na mi na lo mo ni ma ti dam do ni do. Masya Allah, barakallahu fiik ya. Baik, untuk Pak ini, Anas nanti tinggal lagi kurang tempel lidahnya. Jadi kurang tebaknya itu kurang. Tempel saja. Om, om. Kalau memang agak susah lurus, boleh salah satunya ke kiri. Om. Ingat dia gerahamnya geraham atas ya, bukan geraham bawah. Bukan om, tapi om ke atas dia. Om. Baik, kita dengarkan lagi. Silakan Pak. Gua siapa? Pak Nurman. Pak Nurman ada? Oke, Pak Suhada. Iya, Pak Ustaz. Nah, silakan Pak Suhada. Dhanidhumam. Oke, sekarang tinggal lagi kurang kurang tebal. Kurang tebal. Dhanidhumam. Oke, terakhirnya ini jangan langsung antum ngerem suaranya, tapi alirkan. Bel, bel, ada ada ya. Ulangi. Dodi-du-bam. Bagus. Ayo, ulangi yang ini yang merah. Dodi-du-bam. Bel, bukan banyak yang manjang, tapi Oh, suara U-nya. Bel. Bam. Bagus, barakallahu fiik. Terus, yang nomor dua. Du-don-doni-don. Nami nalamud ni madi dan doni do. Ya, coba Pak Syuhada, coba ulangi yang ini. Ketika meldi dong, tempelkan langsung ke bo. Ma madi don doni do. Taip, sekarang ditahan. Dong, bo, nil, bo. Ulangi. Madi dom doni do. Insyaallah barakallah. Terus, yang nomor ini. Warna merah. Du dom doni don namina la mudni Jangan madi. mantul. Do, nggak boleh mantul. Minal mud. Minala mudni madi dom doni do. Jadi ada namanya suara ar-rohawah itu. Kayak dia mengalir dia. Jadi minal mud. Nggak boleh. Mud.
Ini nggak boleh ngerem. Oi. Minal mundi madidon donido. Nah, Masya Allah, Barakallahu Fik. Jadi dia tidak boleh ngerem, harus mengalir dia. Minal mugni, nggak boleh minal mugni, mengalir. Suaranya agak mengalir. Itu namanya sifat yang ar-rakhawah dan sifat al-istitalah. Baik, berikutnya silakan Pak Heri. Ya, Ustaz. Ya, selamat hari. Todi, todi, dubad. Ayo, suara yang terakhirnya ini jangan sampai ngerem. Bam, memanjang. Bam. Todi, dubad. Bagus. Oke, ulangi nomor merah. Oke, Bapak itu masih pakai ujung lidah itu. Jadi dia jangan do, bukan ujung lidah, tapi sisi lidahnya. Mo, bukan ujung lidah. Coba ulangi yang warna merah ini. Nah, ya, taip. Ayat nomor dua. Baik, barakallahu fiik. Coba ulangi yang ini. Ketika tanwin ketemu dengan bo, maka tempelkan langsung dan ditahan. Meldil dong. Ulangi. Masya Allah, warna merah. Masya Allah, gitu ya. Jadi beda tipis antara la, ya posisi la. Kadang-kadang kita posisi la ini lam ya, ujung lidah tuh dia nggak boleh wilayah ujung dia, tapi posisinya di sisi lidah, tidak do itu ujung lidah tuh, tapi dia bo. Jadi sisi lidahnya yang nempel ke geraham. Oh, ini betul, Ustaz. Ulangi. Oke, kurang kurang tepel. Mo, kurang ke atas sekali danya, kurang ke atas kan. Tidak do tepi. Tepel ke atas, ke atas. Ah, baik. Mo, bagus ya. Mo. 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 Tepel ke saja. Mo. Baik, bagus. Baik. Baik, Bapak Ibu muliakan, kita praktek dalam menghafalkan huruf-huruf Mo pada ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Silakan, Mo berharokat fathah. Siapa dulu? Pak Marzuki ada? Pak Marzuki. Pak Denny. Siap, Tad. Silakan, yang fathah, Mo. Fadlukum. Oke, kurang tempelkan. Film, film. Ulangi. Fadlukum. Lidahnya jangan ditahan, jangan fadl tapi geser. Film, Fadl. film. Jadi gini, ketika lidahnya Fadl. nempel ke sisi gusi apa namanya geraham. Film. Ininya dulu, pangkalnya dulu. Film, Fadl. film. Ayo. Fadl tukum. Belum, suara al istitolahnya belum keluar. Pem, Do. pem, pem, Fadl gol. Ayo. tukum. Baik, Fad. barakallahu fiik terus. Hadoro. Ulangi. Hadoro. Bagus. Wad.
Doro. Belum, ketika tasnya belum keluar gonya, isohnya. Well, well, bol. Ini. Wadoro. Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi Pak Denny nanti tinggal lagi sifat al istitolahnya ya yang kurang mengalir ya, kurang mengalir. Baiklah. Fem, bol tidak pop, bol tidak berhenti begitu, tidak pop, bol fem, memanjang, fem memanjang itu yang belum 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 terlihat. Siap. Baik, berikutnya silakan Pak Heri. Pak Heri ada? Ya, Pak Ustaz, yang mana? Silakan Pak Heri, ayo. Mo, kasra. Dia. Ya, di. Rodiah. Ronya ada alif panjang. Rodiah. Oke, terus bagus, terus. Rodiah. Ulangi lagi, kurang terdengar. Rodiah. Ayo, Pak. Pak Heri tempelkan lagi. Liwadi di. Liwadi'ah Bagus. Terus. wafudiyah emang wafudiyah Oke, ianya dipendekkan. wafudiyah Baik, bagus. Wafudiyah di. wafudiyah. Jadi yang belum muncul tuh seringnya ketika sifat al istitalahnya itu wa di itu yang belum belum munculnya itu. Oke, jadi tidak wa di Jadi lidahnya mungkin lidahnya itu jangan terlalu ujung yang nempel, tapi bawa paling tidak ke di dalam wilayah gigi taring ke dalam. Wang di paling tidak ke gigi taring ke dalam, ya itu wilayah wilayahnya. Ah gitu, masya Allah, barakallahu fiik. Baik, silakan berikutnya Pak Anas. Oke, Pak Anas, Boma. Saya Ustaz. Halo, ya Bu. Oke, baik, yang ba ini mantul dia. Ba, e, be, Ebe, ulangi. Abe, ya bu. Ayo, bunya. Bu, ulangi. Ala, abe, ya bu. Bagus. Terus. Tak buluhun. Lunya panjang. Tak buluhun. Bagus. Terus. Wow, duha. Pastu ya, jadi well duha. Jadi hati-hati dalam melafalkan do tasdid ini, seringnya malah huruf sebelum do yang panjang, misalnya well, padahal sebenarnya pendek. Well tidak memanjang wanya ya. Baik, berikutnya silakan Ibu Mualimah mau coba. Bu Lima sedang itu start closing, jadi katanya hanya bisa menyimak start. Baik, silakan Pak Nurman. Kita kasrah nih Pak Nurman. Du al-fadli. Oke, ini wawnya dianggap tidak ada, alifnya dianggap tidak ada, langsung kelam. Zul. Oh, dul fadli. Bagus, terus. Ab Toruhu. Oke, lihat ketika do ke to alirkan. Tor, ayo ulangi. Abdoruhu. Ronya tasdid. Abdoruhu. Bagus, terus. Yud ahakun. Ini fathah, ya. Yab ahakun. Nanti alirkan Pak, tempelkan alirkan yang sukunnya kepada H, jangan diputuskan. Yadhakun. Tapi jangan dipantulkan. Yadhakun. Lagi. Yadhakun. Masya Allah, barakallahu fiik, bagus Pak ya. Jadi nanti untuk catatannya Pak Nurman, jangan diputuskan
ketika dia sukun, tapi dia Baik, mengalirkan. baik. Baik, kita sekali lagi praktek. Silakan. Berikutnya, ayo, siapa lagi? Ini agak panjang sedikit nih. Pak Pak Marzuki. Pak Marzuki katanya lagi problem PC-nya tadi. Oh ya, baik. Oh ya, baik. Kita sudah mendekati azan ya, azan ya. Masya Allah. Sudah sepertinya Ustaz. Baik, saya kira demikian dulu. Kita sudah belajar huruf bo, ingatkan, jadi sisi lidah dari tengah-tengah lidah ke dalam ini, dari taring ke belakang, itulah wilayah bo, wilayah bo. Jangan ujung lidahnya, kalau ujung lidah nanti keluar huruf da, da, do, do, itu salah dia, bo. Baik, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami serahkan kepada MC. Silakan.